Okey, salam kawan-kawan semua ni. Malaysia we all brother ya. Hari ni kita nak cakap masa kita belah burung lah. Nak lisen ke tak nak lisen? Okey, ada yang parrot tidak tak payah lisen. Beberapa jenis je lah. Nanti saya tunjuk ke atas lah yang tak payah lisen ya. Nah, ini satu. Lagi ni satu. Okey, yang kalau memang parrot dia nak lisen. Dia nak lisen. Lepas kita beli kat farm kan, okey, dia akan buka resit ni lah. Resit ada dua keping, satu resit, satu burung lah. Okey, penataan hidupan liar. Okey, lepas tu kita mesti kasih lisen yang ring ni. Okey, nanti kita tunjukkan macam mana masuk ring yang kasih budak ni. Kasih budak mang ni . Sebab dia kecil lagi, dia masuk ring ni senang. Kalau besar nanti pun susah sikit lah. Nah, macam saya lagi seekor red collar lorikeet ni, dia sudah pasang lah, siap pasang lah ni. Tidak boleh tunjukkan lah sebab dia kecil masa dia sudah pasang. Masa saya beli balik pun dia sebulan lebih lah besar. Jadi ni nampak dia sudah masuk ni ring. Later. Okey, kita tunjukkan macam mana masuk ring ni ya. Okey, lagi ini license kita nak pergi. Okey, perhilitan lah untuk daftarkan lah nama kan. Okey, lepas tu sudah dapat kan ring dengan license, kita suruh masuk dengan kaki, kita boleh bawa kan receipt ni semualah pergi perhilitan. Atau you boleh memohon ke internet Memohon lah daftar ke internet e-license perhilitan tu kan. E-license. Kalau kita pergi book appointment lah call dulu lah pilihan. Kalau book appointment pergi tempat jambatan kan pilihan, lepas tu dia akan daftar dia punya kan nama ni semua sekali lesson baru lah nanti kita setiap tahun renew RM10 je setiap tahun renew license parrot RM10 je kan. Tunjuk A few moment later. Okey, tunjukkan masukkan dia punya lesson dia punya ring tu. Okey, tiga kaki dulu depan. Kan. Masuk dulu tiga kaki. Okey, sudah masuk tiga kaki. Tiga kan? Okey, last kali dia main ujung kaki. Tunjukkan kaki. Kasi dia masuk dulu ujung kaki. Okey. Itu. Okey, dah masuk. Ini lah ring dia. Masuk tiga kali, tiga kaki dulu depan masuk, baru ujung dia belakang ni masuk. Lepas tu cantik. Sudah tahi dia. Okey, lagi satu. Saya ada beri satu ring lagi. Ni ring untuk saya ambil telefon nombor lah. Nombor telefon saya kasih dia pasang yang kaki sebelah ni. Nampak? Satu license kan. Satu ada lisennya, dah pakai lah, okay. Ya, satu lisen, satu ni ring sebelahnya, sebelah ring sudah pakai. Ini untuk kan ada lubang, kita pakai tali untuk training lah, free fight kat luar lah. Pakai tali lah, dia boleh ikat tali ni, ikat tali, training kat luar ni, dua ring siap. Okay, cantik. Okay, sesiapa lah kawan saya ada buat ring ni lah, sesiapa nak ni ring kan lah, dia komen bawah lah saya kasih. Okey, ni tunggu dia sampai free fly Baik, dia sudah ring license, semua sudah siap.